dalam pertandingan Liga Super Malaysia malam ini yang mempertemukan Selangor FC dan Kedah Darul Aman. Sementara ini, hingga menit ke-64, keduanya masih bermain imbang 2-2. Dua gol dari Selangor masing-masing dilesatkan oleh Del Valle di menit ke-23 dan Abdul Halim pada menit ke-40. Sedangkan dua gol dari Kedah Darul Aman masing-masing dilesatkan oleh Jura Boeb di menit ke-6 dan William Lira pada menit ke-28. Data statistik pun menunjukkan tim tuan rumah mendominasi jalannya pertandingan dengan 51% ball possession, menciptakan 6 tembakan, 4 tembakan mengarah ke gawang, dan 2 tembakan berbuah gol. Jika hasil ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, Selangor FC akan menduduki peringkat kedua dengan koleksi 26 poin. Sedangkan Kedah Darul Aman harus puas menempati posisi kelima dengan koleksi 23 poin.